Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia di Istana Garuda Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden Jokowi bicara soal Istana Presiden Jakarta yang merupakan bekas kolonial Belanda. Dalam pidatonya di hadapan gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Istana Presiden di Jakarta dan Istana Bogor adalah peninggalan gubernur Belanda dan sudah ditempati oleh Indonesia selama 79 tahun. Jokowi mengatakan ia merasakan bau-bau kolonialisme di Istana Presiden baik di Jakarta maupun di Istana Bogor. Om Swastiastu. Jadi kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di istana negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget, ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang di Bogor, ternyata juga ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, G.W. van Baron van Inhop. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda, bekas Gubernur Jenderal Belanda, dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Dan sekali lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang memerlukan, masih memerlukan waktu yang panjang.